Kalaupun ada kegagalan kita, itu anggap sebagai keberhasilan yang tertunda untuk menjadi koreksi kita supaya kita bisa lebih baik ke depannya. Bapak-Ibu sekalian, pada hari ini pertama kita menyaksikan para atlet dan pertama-tama kita melepas atlet Paralimpik kita ini untuk berlaga di Pekan Paralimpik. Doa kita bersama untuk tim Paralimpik ini, insya Allah mendapat karya, mendapat prestasi yang lebih gemilang. Kalaupun ada kegagalan kita, itu anggap sebagai keberhasilan yang tertunda untuk menjadi koreksi kita supaya kita bisa lebih baik ke depannya. Jangan menjadi beban mental sehingga yang seyogianya sudah baik, karena adanya beban-beban mental ini menjadi beban, akhirnya tidak dapat mengikuti pertandingan ataupun tidak dapat bertanding dengan sebaik-baiknya. Lepaskan semua beban, bertandinglah secara tugas, tidak ada tekanan, karena kemerdekaan, kebebasan mental dalam pertandingan ini sangat dibutuhkan. Mari kita doakan, mari kita lepas secara bersama tim Paralimpik ini, agar mereka bisa berprestasi, selamat sampai tujuan, dan selamat kembali ke kota Tebing Tinggi. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Senin 8 Mei 2023, pada apel gabungan ini, secara resmi, tim Paralimpik Kota Tebing Tinggi yang akan berlaga di Pekan Paralimpik Sumatera Utara, secara resmi kami lepas. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang.